keluarga besar. Akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Simon P. Paloan. Dirubah menjadi suasana kota dengan lampu yang berkilau-kilau begini menjadi. Ibu Dr. Dorce, dalam berkekuatan dan penghiburan, mari menyanyi lagu nomor 65. Masih berkata, betul toh? Jam 7 kurang? Iya Pak. Tuhan terus beri kekuatan penghiburan untuk engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau. Ucapan terima kasih mewakili kedua belah pihak keluarga besar akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Simon P. Paloan. Kepada Bapak dengan hormat saya persilakan. Dengan lampu yang berkilau-kilau begini menjadikan suasana menjadi suasana kota. Saya kira ini suatu kerjasama yang baik sehingga boleh tercipta seperti ini. Dan kedua pengantin ini mempunyai sejarah. Jambanya kerumun nih, kasih. Kasih teras dulu. Om, Bapak Eli, Om, tali pinggangnya kasih, tali pinggangnya. Kasih Om, tali pinggangnya. Sidang perkabungan dan keluarga besar Ibu Dr. Dorce Damang.
Kita akan memulai ibadah penghiburan di malam hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, menanggapi peristiwa yang dinyatakan kekuatan dan penghiburan, mari menyanyi lagu nomor 65 di buku yang sudah, buku lagu tata ibadah yang sudah dibagikan. Lagu nomor 65 atau NKB 173, Kutak Dapat Maju Sendiri. Melewati lembah begitu berduka, istri, anak-anak, menantu, cucu-cucu, mereka semakin mengerti dan merasakan siapakah kami yang sesungguhnya sangat berharga. Kami hanya mau berpegang kepada Tuhan. Engkau yang punya otoritas, tapi juga Engkau yang berkuasa dan maha kasih. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu kekuatan Engkau. Mereka tidak pernah sendirian. Dan pada saat ini kami perlu Engkau, Tuhan, juga melalui kebenaran firman-Mu. Biarkanlah kami membaca dan merenungkan, mengambil bagian di dalam kebenaran-Mu. Amin. Sidang perkabungan, saya mengajak kita membuka dari Perjanjian Baru dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 7 dan 8. 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Akhirnya ia mati sebagai martir di kota Roma. Paulus menyadari bahwa waktu kematiannya sudah dekat, sehingga ia pun berkata kepada Tuhan, untuk Kristus dan mati adalah keuntungan.
Paulus tahu bahwa hidup ini adalah seperti suatu pertandingan lari atau maraton. Suka atau tidak suka, seseorang akan menuju ke garis tersebut. Apakah kita berlari dengan baik, ataukah kita berlari dengan asal-asalan? Paulus dengan tegas mengatakan bahwa ia telah mengakhiri pertandingan. Ada sesuatu yang baru dalam hidupnya, dan justru ia mengabarkan firman Tuhan kepada begitu banyak orang, supaya orang juga mengenal Kristus dan diselamatkan. Adakan jam 7 malam resepsi Sapna dan Budi yang tadi siang diberkati di Mahanaim, dan juga jam 7 malam ibadah kedukaan di rumah duka di Rayon 5. Dan kemarin malam saya berkata, Pak, karena Bapak keluarga panitia yang akan mengucapkan kata-kata sambutan, dan saya akan berdoa, Pak, bolehkah jam 7 kurang 10 menit kita sudah siap. MC mulai, Bapak berkata-kata, dan saya juga berdoa. Dan tadi betul, dia masih berkata, betul toh, jam 7 kurang, iya Pak. 7 kurang 5, MC sudah mulai, dan tepat waktu, dia juga sudah berkata-kata, mengeluarkan kata-kata, menyampaikan kata-kata sambutan. Tapi tidak selesai. Ketika dia menceritakan tentang bagaimana semua hari demi hari dia ada di rumah duka, dia ada di tempat resepsi, dan tiba-tiba dia jatuh. Pertandingan akhir. Dan hari Minggu juga kita masih rapat, karena almarhum adalah panitia pentabisan gereja Mahanaim, yang kalau Tuhan kehendaki bulan Juli akhir kami adakan. Dan kita berbicara banyak hal, tetapi paling Tuhan. Dia hanya berbicara tentang bagaimana mempersiapkan sidang perkabungan yang terkasih. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 332 atau lagu nomor 19. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari hibur hatiku dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh. Suku kejam yang namanya Raja Maha Kuasa. Sidang perkabungan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga besar Ibu Dokter Dorce Dama, anak-anak, menantu, cucu harus mempersiapkan banyak hal. Ketika mereka harus merencanakan masing-masing, mereka akan mempersiapkan banyak hal, Tuhan. Apa yang dapat mereka beri sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, cinta kasih mereka yang terakhir kepada suami, kepada papa, kepada sahabat, kepada kakek mereka. Tuhan, jangan biarkan mereka. Teruslah turut bekerja dalam segala hal mereka, kesehatan harus mereka kerjakan dan mereka buat. Tuhan, terus beri kekuatan penghiburan untuk istri kekasih. Tidak mudah ia kehilangan sahabatnya, ia kehilangan pasangan hidupnya. Demikian juga dengan anak-anak, menantu dan cucu, dan saudara bersaudara. Tuhan, kami juga berdoa anak kekasih Norman yang sekarang di Jakarta, yang juga sedang mempersiapkan diri supaya dia boleh tiba di Kendari di sini. Tuhan juga menolong mereka dalam
mempercakapkan banyak hal, mempersiapkan banyak hal mereka ketika mereka berdiskusi di rumah di sini, dan juga ketika mereka berdiskusi dengan rumpun keluarga di kampung. Kami percaya karena Tuhan yang tolong. Kami percaya mereka mengandalkan Engkau Tuhan. Maka semua akan dibuat lancar dan berhasil. Semua akan baik karena Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa. Berkatilah kami dari Gaps Ultra Jemaat Mahanaim Tuhan. Mulai dari pendeta, penatua, diaken, jemaat semua Tuhan kami, yang akan bersatu hati memberi diri dalam semua penata layanan kedukaan bagi kekasih-kekasih kami. Tuhan mampukan kami, lengkapi kami, tolong kami supaya dengan sehat, dengan kuat, dengan kerja sama, tetapi juga dengan penyerahan dan pengharapan kepada Tuhan, kami tahu Tuhan yang akan menopang dan menolong kami. Berkati juga semua persiapan-persiapan dari pelayanan-pelayanan, dari kerukunan-kerukunan, dari dimanapun almarhum selama ini memberi diri dalam pelayanan, bahkan juga di Sinode Gaps Ultra. Tuhan berkati kami semuanya. Banyak hal yang harus kami persiapkan sebagai bentuk cinta kasih kami kepada almarhum. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong dan menyediakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kesempatan di malam hari ini bersama dengan kami semua, bahkan juga dengan para tetangga dan masyarakat. Terima kasih mereka boleh bersama-sama untuk ikut serta, duduk bersama, dan terlebih Tuhan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga kekasih di sini. Tuhan, terima kasih. Kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tetap beserta dengan kami. Dan kami istirahat dalam pemeliharaan-Mu. Dan besok kami bangun dengan semua kebaikan, kasih karunia, rahmat yang terbaik dan baru dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, sidang perkabungan dan seluruh keluarga, terima kasih untuk kesediaan dan ketaatannya untuk boleh mengikuti ibadah di ibadah penghiburan yang singkat di malam hari ini. Terima kasih. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSC, karena subscribe itu gratis.